Ya Allah. Dua rumah warga di Madiun, Jawa Timur habis dilahap si jago merah. Rumah itu terbakar saat ditinggal oleh pemilik untuk mengikuti perayaan Hari Kemerdekaan. Petugas pemadam kebakaran bersama warga langsung memadamkan api yang bersarang di rumah Purwanto. Beruntungnya tidak ada korban jiwa atas kejadian ini. Berdasarkan keterangan petugas pemadam, kebakaran ini terjadi karena kecerobohan pemilik rumah. Penghuni rumah membuang puntung rokok sembarangan hingga membuat api menyala dan berkobar. Sejumlah barang berharga dan surat-surat penting tak berhasil diselamatkan. Lari ke sini saya buka itu, apanya itu lah, lawangnya, pintunya. Ya, pintunya saya buka, ternyata api itu dari bawah, dari tempat tidur, kasur. Nah, entah itu dari batang rokok atau di anu nggak ngerti. Sebelumnya terjadi ini semacam ini tadi ya, katanya itu apa aku buang rokok, apa saya buang puntung rokok yang sembarangan itu tadi, katanya gitu. Api itu berhasil dipadamkan setelah dikerahkan 2 unit mobil pemadam. Kini polisi tengah melakukan olah TKP untuk mencari penyebab pasti kebakaran. Terbakar rumah beserta isinya. Kebetulan isinya tadi ada peralatan elektronik, peralatan rumah tangga, kemudian surat-surat berharga. Ketika tim damkar datang, api sudah besar sekali dan sudah menghanguskan isi rumah. Kalau dugaan itu api, kemungkinan kalau melihat dari arahnya dari sebelah kanan. Belakang, dekat dapur, tapi untuk penyebabnya masih dalam penyelidikan Polri. Pak, itu tadi ditinggal penghuninya acara Agustusan atau ya, seperti apa? Jadi gini, kebetulan tadi ada acara jalan santai di Desa Bagi, lalu pemilik rumah atas nama Pak Purwanto ini mengikuti jalan santai, jadi posisi rumah kosong.